Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Hari ini telah berkumpul semua tepat waktu. Terima kasih semuanya, guys. Tidak ada yang terlambat. Kiai Taufik ini akan mendampingi Bapak Ibu sekalian mulai Juanda sejak Mekah Madinah pulang lagi ke Juanda bersama beliau, ya. Manfaatkan Ustaz Taufik dan ketiga petugas Sahira yang masing-masing begitu melayani seluruh kebutuhan Bapak Ibu sekalian, utamanya dalam kebutuhan ibadah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon diberikan sedikit sambutan dan tentunya kami mohon jenengan memimpin doa mukti rombongan ini selalu dapat lindungan Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan juga ditonton dan diawasi oleh Allah SWT. Amin. Mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati dengan sama-sama kita mengucapkan pimpinan Sahira Bapak Haji Alaina dan jamaah Sahira SP 25 Desember 2019. Alhamdulillah, siang ini kita bisa berjumpa di Jembatan Gantung 1 dengan tepat waktu. Mudah-mudahan ajak kita, umroh kita, perjalanan kita dilancarkan Allah. Bapak Ibu sudah kenal saya? Ibu Bapak, Alhamdulillah, saya selaku pemimpin ibadah umroh. Satu, niat kita kita tahu. Bapak Nabi bersabda, innamal a'malu niat. Sesuatu yang kita lakukan tergantung niatnya. Kita ke Mekah Madinah adalah niat ibadah, bukan niat wisata. Halo? Aku yang ngomong halo, oke, hai, gitu. Aduh. Jadi kita ke Mekah Madinah itu niat apa? Ibadah, bukan niat wisata. Oleh karena itu modelnya yang pertama kudu'i iman. Iman itu adalah yakin dan percaya bahwa kita ditakdirkan Allah menjadi tamunya, pasti menjadi tamunya Allah, dimuliakan Allah, betul? Wong tamu ne wahurai diistimewakan kok gitu kok gitu. Tamunya camat, bupati, gubernur pasti diistimewakan, apalagi menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Yang kedua harus sabar. Kenapa? Proses kesabaran dimulai dari Juanda. Kumpul yang lama tadi, nanti imigrasi yang lama, kemudian dikejar juga begitu, nanti imigrasinya yang lama, dua jaman, sabar. Yang ketiga, ikhlas. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kalau untuk Allah, diganti oleh Allah. Halo? Ya, itu salah orang jawab. Ibu Bapak, oke, makamullah. Jumlah kita 113. Halo? Berapa jumlah kita? 113. Jangan sampai 114. Kalau dengan saya, 114. Ya? Jadi, berangkat sama-sama, pulang sama sama-sama, nanti begitu tawaf sa'i talul akan sama-sama pulang sama-sama, gak boleh ada yang mendahului. Jadi satu, menjaga kekompakan,
semakin kita kompak, kita maka ibadah kita semakin lancar. Mudah-mudahan sebagaimana yang saya katakan di grup itu dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji, di ID card masing-masing sudah tertulis 1 angka 123 ya. Nanti sesuai dengan nomor bisnya. Yang ID card-nya 1 berarti naik di bis 1. Selamanya begitu di Mekah Madinah. Yang ID card-nya 2 berarti naik bis 2. Yang ID card-nya nomor 3 naik bis 3. Nah, pesan saya nanti tempat duduk yang paling depan sebelah kanan mohon dikosongkan untuk saya koordinasi dengan Garim dan dengan supirnya. Bis paling depan. Yang sebelah kiri dan bapak. Tapi kalau sebelah kanan depan baik Pak Andaku buat hingga khusus saya. Halo. Ibu bapak, saya ucapkan terima kasih. Saya selaku pembimbing mengucapkan terima kasih atas kekompakan, atas kerjasamanya, dan itu juga membantu saya menjawab luar biasa. Tak semua. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan tunji nabiya min jami'il awali wal afat wa takfila nabiya jami'al hajat wa tutahiru nabiya min jami'il sayyat wa tarfau nabiya indaka alat darajat wa tubali nabiya asalaya min jami'il khairati fil hayati wa bakal mama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabl al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'd al maut wa najatan min an nar wa afwatan min syar. Allahumma hawin 'alaina bi sakratil maut. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al umratana umratan maqbulatan wa sa'yana sa'yan maqbulan wa darbana darba qawmuka wa amalana amalan salihan maqbulan wa tijaratana tijaratan rastabur ya alimah maafi sunur adzina ya Allah ina sunur mazini hatal. Allahumma ya muyak biyakir wa ya mudabbir dabbir wa ya mutahhir tahhir sayyid alaina kulatik sayyid fasirin sadir rabbana sahib. Ibu Madu Sari, saya menulis saja.
25 Desember. Nah, nomor 1 2019 akan take off menuju Jeddah. Semoga perjalanan kita selamat. Amin. Allahumma amin. ASP 25 Desember 2019 jamaah Safira sudah di pesawat, semoga selamat sampai tujuan. Oke, kita duduk kembali, kita jumpa lagi di Jeddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safira. Ya, oke. Kita lagi imigrasi di Bandara Jogja, membutuhkan waktu 2 jam. Habis ini kita setelah imigrasi baru ngambil tas masing-masing. Setelah itu kita ganti kain ihram. Jadi di Bandara Jogja ini semuanya kok Safira ini. Oke, kita jumpa lagi selain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di Hotel Ramada Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Umroh Safira yang dimuliakan Allah SWT dan jamaah dan pemirsa di seluruh dunia, alhamdulillah saya bersama jamaah sudah sampai di Hotel Ramada Mekah. Jamaah Umroh Safira SP 25 Desember telah sampai di Hotel Mekah, yaitu Hotel Ramada dengan selamat, dan bagasinya juga terselesaikan dengan baik. Semoga umroh yang pertama nanti habis sholat subuh yaitu jam 7.30 juga berjalan dengan baik. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pemirsa di seluruh dunia, saya saat ini bersama jamaah SP 25 Desember yaitu jamaah Umroh Safira sudah sampai di Hotel Mekah, yaitu Hotel Ramada. Mari kita masuk ke dalam Hotel Ramada. Mari. Nah, kita masuk ke Hotel Ramada. Ini adalah Hotel Ramada. Kita masuk ke Hotel Ramada Mekah. Dan itu lobinya, kalau pemirsa di dunia ingin tahu. Nah, ini lobinya. Ini lobinya. Dan untuk dan kamar saya itu lantai 18. Harus masuk lift dulu untuk menuju lantai 18. Kalau itu lantai 19 ya. Iya. Terima kasih, kita jumpa lagi.